Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you this morning? I do hope you are fine. Let me start our lesson today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, our topic today is about unit 2. How does she dance? And we are going to focus on adverb of manner and information question with how. Let me start from adverb of manner. Is kata keterangan yang menjelaskan bagaimana sesuatu hal dilakukan. Atau lebih sederhananya, yaitu adalah kata keterangan cara. Adverb of manner bisa dibentuk dari adjective, kemudian ditambahkan dengan akhiran ly atau li. Jadi, slow itu kan adjective, yang artinya lambat. Ketika dia ditambahkan li, berubah menjadi dengan lambat. Maka, slowly ini adalah adverb of manner. Quick adalah adjective, ditambah dengan li menjadi quickly, dia berubah menjadi adverb. Demikian juga dengan loud menjadi lovely, careful menjadi carefully, quiet menjadi quietly. Jadi kalau adjective ditambah akhiran ly, maka dia berubah menjadi adverb of manner. Nah, adverb-adverb yang berasal dari adjective plus ly itu disebut dengan regular adverb atau kata keterangan beraturan. Ada beberapa kata keterangan tidak beraturan yang biasanya kalian temui di buku ya, atau di percakapan sehari-hari. Di antaranya ada good. Good itu artinya baik, tapi ketika dia ingin diganti menjadi adverb, bukan jadi goodly, tapi kalian cukup pakai well, artinya sudah berubah dengan baik. Fast, mau itu jadi adjective atau adverb, dia tetap fast, tidak menjadi fastly. Demikian juga dengan hard, tidak ada perubahan. Now it's your turn. Open your dictionary and find the meaning. Nah, sekarang giliran kalian. Silakan kalian buka kamus kalian dan temukan artinya. Seperti beautifully. Ustazah, saya tidak dapat arti itu secara utuh. Berarti tinggal kalian cari kata beautiful, kemudian ly-nya sudah otomatis dengan. Bisa ya, nomor 1 sampai 5. Now, please remember. Masih ingat dengan do dan does? Do dan does merupakan kata kerja bantu ya, di mana mereka berdua punya fungsi yang sama, tapi untuk subjek yang berbeda. Do itu untuk subjek I, you, they, we. Kalau does untuk subjek she, he, it. Oke, kita langsung ke contoh. Pada student book halaman 19, point A, look and write, use the word in brackets to help you. Kita lihat bersama-sama, kemudian kita tuliskan kata yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut. Nah, kita juga bisa menggunakan kata yang berada di dalam kurung. Yang pertama, ada sebuah question mark, berarti ini bentuknya pertanyaan. Dan ini soal mengenai adverb of manner, berarti dia menanyakan cara. Jadi kita mulai, how does she ice skate? Kenapa kita pakai does? Karena subjeknya di sini adalah she. Maka jawabannya, she ice skates beautiful. Kita ganti kata beautiful yang awalnya adjective ini menjadi adverb dengan ditambahkan ly, yaitu beautifully. Number 2, how does he paint pictures? Nah, bagaimana dia melukis sebuah gambar? Ya, maaf, bagaimana dia melukis gambar-gambar?
He paints picture nice ditambah dengan ly. Nicely. Number 3. Kurang apanya? How apa how much? How ya, kalau how much itu tanya harga. Kalau how tanya bagaimana atau menanyakan adverb of manner-nya ya. How does she sing? Kemudian jawabannya she sing loud, tambahkan ly jadi loudly. Number 4. Ada seorang anak perempuan. Kita bisa menggunakan kata ganti atau subjeknya dengan she. Kemudian kita lihat jawabannya yes. Ya. Berarti tipe pertanyaannya adalah yes or no question. Kita mulai dengan does, kemudian subjeknya she. Does she clean carefully? Apakah dia perempuan membersihkan dengan hati-hati? Jawabannya yes, she does. Kemudian kita lengkapi. She cleans carefully. Dia membersihkan dengan hati-hati. Nomor 5. Ada gambar dua orang anak ya. Kemudian pada jawabannya ada kata they. Berarti kata gantinya kita menggunakan subjek they. Dan jawabannya no. Maka juga di pertanyaannya merupakan pertanyaan yes or no question. Setelah do kita pakai subjeknya yaitu they. Kemudian aktivitasnya apa? Yaitu make food, membuat makanan. So the answer is do they make food carefully? Apakah mereka membuat makanan dengan hati-hati? Jawabannya no, they don't. Tidak, they make food careless ditambah dengan ly. Mereka membuat makanan dengan ceroboh. Still on student book page 19. Point B, read and write. Ini sama seperti point A, hanya tidak ada gambarnya. Nomor 1, how blah blah blah. Jawabannya I eat my food quickly. Berarti ini pertanyaannya ke kamu ya. Jadi kalian pakai how do you eat? Bagaimana kamu makan? I eat my food quickly. Aku makan makananku dengan cepat. Number 2. How do you do your homework? Bagaimana kamu mengerjakan PR-mu? I do my homework slowly. Dan yang terakhir ini yes or no question. Does he talk quietly? Apakah dia berbicara dengan tenang ya? Bisa dengan tenang atau dengan diam, disesuaikan dengan konteks kalimatnya. No, he doesn't, tidak. He bla bla bla. Berarti kebalikannya quiet. Itu he talks loudly. Dia berbicara dengan keras atau nyaring. Okay, students. I think enough. And for your information, hari ini tidak ada pengumpulan tugas. Silahkan kalian lengkapi workbook halaman 10-13. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahasnya. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ustazah mohon maaf jika dalam penjelasan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. That's all from me. Before we close our class today, let me close by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.